Kata Nabi, al muhajiru man hajara manahwa. Orang yang hijrah yang sesungguhnya itu adalah yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari syirik menuju tauhid itu namanya hijrah. Bahkan hijrah yang paling penting itu adalah hijrah dari syirik menuju tauhid. Ini hijrah paling penting. Jangan sampai cuma hijrah dari musik, dari rokok, dari apa lagi? Ya, dari riba, tapi enggak hijrah dari syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warrujza fahjur." Ya, dan berhala-berhala, patung-patung, hijrahlah. Maksudnya kamu hijrah dari kesyirikan. Ya, yang masih percaya sama dukun-dukun, yang masih percaya sama ramalan-ramalan kiamat misalkan, yang masih percaya minta-minta ke kuburan, ya, yang masih percaya kepada ya apa tumbal, sajen dan sebagainya, hijrahlah, tinggalkan kesyirikan menuju tauhid. Yang kedua, dari bid'ah menuju sunnah. Yang masih doyan bid'ah-bid'ah, tinggalkan bid'ah menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu hijrah. Ya. Apa saja maksiat kan banyak, ada ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, riba, zina, ya dan sebagainya, tinggalkan. Ya, miras, tinggalkan, hijrahlah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, ini perlu kita tanamkan, kalau kita hijrah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik baginya. Ya, Allah akan ganti yang lebih baik. Nah,